Pada episod yang lepas, kami telah mengenal pasti tempat-tempat pembiakan jentik-jentik nyamuk Aedes di kawasan sekitar rumah. Hari ini pula, saya akan tunjukkan langkah-langkah untuk menjaga tempat-tempat pembiakan di sekitar kawasan rumah. Langkah pertama, membersihkan tempat yang mempunyai takungan air setiap minggu. Langkah kedua, menggunakan ubat nyamuk ataupun garam kasar. Langkah ketiga, periksa dan pastikan tiada kesumbatan yang berlaku di salur air hujan dan juga di longkang pada setiap minggu. Akhirnya, melakukan pembersihan di sekitar rumah sekurang-kurangnya 2 kali sebulan. Baiklah, inilah langkah-langkah yang dapat saya kongsikan untuk korang semua. Langkah-langkah ini seharusnya dilakukan setiap hujung minggu dan menjadi satu kebiasaan untuk sekeluarga. Sekiranya korang mempunyai tips-tips lain yang juga boleh mencegah pembiakan nyamuk, sila kongsikan bersama dengan kami dan komen di bawah. Dalam episod seterusnya, saya akan menunjukkan cara membuat perangkap nyamuk secara DIY. See you lawan dengue!